Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Akhirnya kita kembali tiba di penghujung warsa setelah berbulan-bulan mencoba bertahan sekuatnya. Terlalu banyak cerita pedih untuk dibicarakan, kita masih jua berada di tengah badai ketakutan. Namun hidup harus terus berjalan apapun ceritanya. Virus tidak pernah mau tahu kelelahan kita semua. Berharap kepada para elit jelas tidak akan cukup. Tetaplah bertempur dengan telapak tangan yang bertangkup mari mencatat segala yang memang layak untuk diingat. Sembari bersiap menyongsong yang akan tiba dengan semangat. Inilah Mata Najwa, Gelap Terang 2020. Festival besar di ibu kota harus tertunda karena efek penyebaran virus corona. menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra pada malam hari ini. Teman-teman Gelap Terang 2020 diwarnai ragam peristiwa yang berdampak pada semua kalangan. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa dua musisi favorit sepanjang masa. Ada Kak Ari Lasso dan Rosa Teh Ocha Selamat malam. Selamat, selamat malam. malam. Kak Ari oh. belum bisa apa udah selamat malam duluan. Selamat malam Kak Ari. Selamat malam. Terima, terima kasih banyak sudah hadir di Mata selamat Najwa. Selamat. Jadi, terima kasih juga sudah diundang. Ini kita akhir tahun dan kita nah. mau refleksi dan sengaja yang diundang dua musisi kesukaan. Karena kita lihat selama pandemi ini tetap ceria-ceria. Tetap <laughs> iya. atau itu... Pencitraan aja ya, tetap ceria. ya. Tampak ceria. <laughs> tampak ceria. <laughs> yang jelas tampak produktif bukan hanya tampak kelihatan produktif, selalu banyak acara dan Amin. selalu kayaknya nggak ter gak, gak terpengaruh, betul nggak sih persepsi itu nggak terpengaruh dengan pandemi? Aku ke Teh Ocha dulu. Tahun ini gimana Teh? Tahun ini kalau buat aku kayak tahun yang challenging ya mungkin buat semua orang pastinya. Tapi uh, di tahun ini kita kan nggak bisa apa ya mempersalahkan keadaan karena memang manusia tuh pada dasarnya memang har harus bertahan gitu, hmm. harus survive. Dan uh, menurut aku uh, yang harus dilakukan saat ini itu adalah menguatkan diri sendiri, pastinya menjaga kesehatan dan juga saling membantu membantu sama teman-teman lain. Artinya berkolaborasi kalau memang kita pengen survive. Kalau menurut aku. <laughs> dan kalau Kak Ari, aku pengen tahu jawabannya nih. <laughs> iya, ini memang kita kita semua ya memasuki sebuah masa di mana kita tidak pernah kebayang ini bisa terjadi, ya. Karena mm -hmm. mungkin Perang Dunia itu peristiwa beberapa kali terjadi, tapi efeknya tidak instan ke seluruh dunia. Tapi kalau ini kan semua, ya, kena nggak pilih-pilih, nggak pilih-pilih, bahkan sampai ke anak sekolah, ke mm -hmm. semua kena. Awalnya sempat berpikir bahwa ini cuma satu dua bulan aja, awalnya ya, di rumah aja gitu, bersih-bersih rumah. Tapi ketika mengetahui berita, semakin baca bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang lama, akhirnya mulailah. Kita kerjain apa yang bisa kita kerjakan, gitu. Ya, YouTube, kemudian collab sana-sini. Memang benar kata Ocha tadi, di masa sulit ini justru... ...banyak, apa ya, pintu-pintu lain yang dibukakan, gitu. Kalau dulu kita males mungkin ya, ekspor diri kita... ...karena kita nyaman sekali jadi penyanyi yang kemana-mana udah jadwal udah ada... ...udah disiapin semua, riders dipenuhin, gitu. Sekarang kita harus live day by day, gitu. Istilahnya kita harus cari uang cari kerjaan, cari kreativitas, bikin sesuatu day by day dan itu hmm. baik sih untuk kita gitu. Hmm. itu yang yang nggak sangka-sangka juga teh Ap apa nah, apa tuh nah, yang kira-kira nah. yang ternyata bisa loh, ternyata sanggup loh gitu. Uh, di pandemi aku baru belajar nge-Youtube juga baru pandemi ya <laughs> kan. terus kemarin terakhir aku bikin video klip, aku bisa kolaborasi sama model uh, dari Korea, aktor Korea, bukan model itu ya, tapi aktor Korea yang dia syuting di sana, aku syuting di sini, hmm. terus kita uh, padukan dalam sebuah video klip dan untuk kayaknya dalam selama sejarah industri musik Indonesia pun kayak baru aku yang bisa mencoba untuk breakthrough itu gitu. Hmm. Dan, Pertama, dan mungkin kesempatan itu nggak akan ada kalau it, situasinya itulah gak seperti ini. Kalau misalnya nggak kayak gini kan pasti aku mendingan terbang ke sana atau dia terbang ke sini kan. Uh -huh. Tapi ini tuh uh, apa ya namanya salut juga untuk semua production. House yang bikin musik video ini terus dan apa ya kolaborasi antara Indonesia dan Korea gitu sehingga bisa jadi gitu padahal nggak pernah kepikiran sebelumnya untuk melakukan itu hmm, jadi ternyata ada hal-hal yang justru ada lahir yang dari situasi oh, luar biasa. itu kalau di Idol apa komentarnya apa sombong, sombong amat, amat. <laughs> apa-apa ini bukan sombong ini kan mau ngasih inspirasi kita, cerita -cerita kita gitu, kalau cerita-cerita gitu-gitu kalau kita, ditanyain kenapa sih kita kan iya. kan berbagi hal yang ya, yang kan bercanda sombong amat oh gitu aku aku, aku boleh minjem nggak ya kalau pas lagi wawancara politisi gitu ya mereka lagi catat tentang program. program program saya sudah gini-gini hmm. demi bangsa negara sombong, sombong amat kapan-kapan gua coba itu gagal gini okay. oh now oh now kalau kita menggambarkan tahun ini iya. dengan sebuah lagu, Hah? Kak Ari, apa sih lagu yang pas, judul yang pas, dan hmm. genrenya yang pas untuk menggambarkan apa yang kita lalui nih 2020? Ini laguku nggambarin banget ini, Kak. Si misteri lah ya. Iya, karena kita Benar. ini benar-benar yang terjadi ini ya rahasia dari sang pencipta. Kita nggak pernah tahu loh, tiba-tiba di sebuah kondisi di mana kita nggak bisa keluyuran, Seenaknya gitu. Hmm. Semua harus dari rumah, harus ketemu orang masih tes dulu gitu. Hmm. Kayak gimana lagi lagunya Kak? Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri, misteri ilahi. Nah. Berinya cobaan, hanya ujian kehidupan. Ini ya ujian aja kehidupan. Ujian kehidupan. Nanti lulus dapat tiga sahur. udah lulus. Tosta ya, lagu apa yang pas teh? Wah kalau aku kayaknya... Tegar, aku tegar. Tegar ya yeah. atau aku menunggu? Semua yang menunggu ya kan? Yeah. Kayak kalau misalnya off air gitu aku uh, menunggu ku menunggu konfirmasi dikasih <laughs> dikasih dikasih izin atau enggak ya kan udah mau jalan nunggu lagi terakhirnya gimana panggungnya udah jadi atau belum udah Aman, jadi pun udah jadi pun tiba-tiba nggak -tiba boleh manggung bisa ya, yeah, loh banyak itu yang jadi aku menunggu ku menunggu ku menunggu yang kayak gimana teh Uh, ku menunggu, <laughs> <laughs> itu, juga, oh, itu ku menangis. itu menangis. <laughs> Teh itu lagu Ku Menangis itu kayaknya juga cocok ya menggambarkan Aduh, tahun ini ya. bisa jadi sih tapi janganlah mendingan. Jangan. Meskipun lagu ini ternyata di apa lagi lagu ini kan lagunya tahun 2009 sebetulnya. Terus tiba-tiba dipakai sebuah sinetron dan jadinya rame lagi di 2019 Shhh. sampai sekarang. Sombong amat. <laughs> Sebelum disombongin. Dan, dan, dan jadi, itu dipakai. Itu dia tuh mas itu juga pengaruh loh. Itu pengaruh pandemi karena semua orang tuh kan not di rumah. Hmm. Akhirnya jadi... Uh, banyak hal-hal yang justru naik kayak pulsa naik ya kan orang-orang uh, uh, tuh pasti beli kuota, beli wifi terus uh, ada penghasilan berkurang, pengeluaran peng bertambah, iya, iya, listrik betul. naik juga lo listrik lo, uh, ya, AC nyala oh. terus kan, AC nyala terus iya. betul juga AC, air semua kan nyala terus lampu pokoknya kalau kita di rumah tapi, kan. tapi uh, apa namanya banyak yang naik uh, apa namanya bayar-bayaran gitu ngaruh ya teh Ya ngaruh lah orang pendapatan yang gak ada. Tapi <gifat> kan tabungan banyak hari. Alhamdulillah ya, untungnya nabung ya mas. Untunglah ada memang tabungan tuh ada ya kak. Nah tapi kan tabungan itu kan planning kita juga belum sebenarnya belum memenuhi target untuk kehidupan sampai anak-anak sampai lulus semua sebenarnya betul, kan. Betul. Oh, itu kan bukan, tabungannya bukan untuk biaya sehari-hari. Betul. Ya, tabungannya buat nanti. Iya. Gitu. Itu, itu kan untuk masa tua kita. Karena, jadi mantap makan tabungan itu ya. Sedih. Untungnya belum. 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 Karena tiba-tiba <tabungan tabungan> Awas wow, ya. ya, ya. ya. kena Kena, kena, kena. Emang pinter banget. Tapi iya, iya. tapi itu loh, lagu Ku Menangis itu Teh itu viral banget di TikTok hmm. loh. <laughs> itu dan kayaknya bisa jadi salah satu anthem walaupun jangan Ku anthem. Menangis. Cuma nggak apa-apa lah kan ada saat-saat iya, kita ingin meluapkan rasa kegalauan dalam dada Masuk gitu. Ku Termasuk ini nih, di TikTok rame yes. banget seperti ini teman-teman. <laughs>

ini membawa ini Kumenangis. ya. itu sega, ternyata Kepedian. segala suasana tuh bisa pakai lagu ku Iya iya. cocok deh 2020 ku menangis. <laughs> sampai ngetopnya sampai jadi bahasa, sampai nyanyiin lagu bahasa Korea kan Korea Keren. iya iya. Itu gimana ceritanya? Um, kalau itu ceritanya iseng juga Mbak Nana, aku suka banget satu judul drakor nih. Aku belum nyetanin dia drakor sebetulnya, harus nih lama-lama. Uh. Aku iseng Mbak Nana, terus aku iseng nyanyi lagu ku itu, hati yang kau sakit itu hmm. di Translate pakai bahasa Korea ternyata jadi viral terus jadi banyak orang yang nge nyanyiin itu lagi nah akhirnya jadi karena ini berawal dari, dari memang isa. kesukaan pada bahasa Korea Iya, kesukaan uh -huh. padahal ngomong Koreanya juga acak-aduk gitu ya oh, tapi, tapi bisa dikit tapi, kita aja dikit tapi pas kalau kalau dengar lagu Koreanya sih fasih banget kayaknya lumayan karena, karena ini buktinya mata najwa sana bukti wah ini luar. buktinya bahasa Korea Rosa Menangis. Dalam bahasa, <laughs> dalam bahasa Korea. Bahasa. Tapi memang rasanya selama pandemi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan itu nonton drama Korea. Saya Bukan. sampai uh, yeah. saya sih belum pernah nonton. Ma, nana, nanti aku kasih ya judul-judulnya. Jangan, jangan, nah, jangan, jangan, Kamu akan ku kasih. Karena ini loh, aku tuh sampai ngecek ada survei. Jadi survei rata-rata itu uh, usia 30-an nonton drama Korea itu 2,7 jam sehari. Tapi selama pandemi durasinya naik 4,6 jam per hari aku nonton drama Korea. Pagi. Kebayang enggak 4,6 jam itu aktivitas utama usia 30 puluhan an katanya selama pandemi. Teh berapa jam nonton Korea? Aku 10 jam kayaknya. Ya. Bisa jadi. Aku bisa satu drama <coughs> cuma dua hari. Jadi satu drama tuh biasanya 6, 16 episode. Padahal satu episodenya kan panjang tuh. Satu hmm. setengah jam biasanya. Betul. Jadi aku ternyata aku mulai nonton tuh dari 2017. Sampai sekarang tuh lebih dari 150 judul drama Korea <coughs> yang aku tonton. Luar biasa. Jadi omsetnya berapa? Yang pasti jauh di bawah Lobster. <laughs> Oke, okay, aku mau ke uh, ke Ari Lasso. Oh iya. Yang jelas banyak kegiatannya Ari Lasso. Kita lihat dulu apa saja yang dilakukan selama tahun Gak, gak jelas pasti pandemi. Kendor <gak> <gak> <tuk> tuh semangat tak pernah kendor. Lu lihat dong semangat gua nggak pernah kendor kan? Tapi matanya ya kendor. Cuma yang ini nih sambelnya kulit ayam tadi topping. Hmm. Ini ada langsung. <tuk> gitu. <tuk> Tidak berlebihan tapi nendang. Widi, Lasomai. Nih, nih. Boleh bawang. disambil diturunin nih abis ini ya yeah. boleh. <laughs> jadi sekarang jadi youtuber, tester makanan Wah canggih dia berenang parah. Jadi betul-betul yeah. tetap produktif selama 2020 ya kari Supaya nggak stres. Soalnya kalau kita saya diem itu ternyata stres lebih dari tiga hari diem itu bengong gitu. Jadi kayak meriang-meriang. Ya ampun. Beneran badan kalau nggak. Tapi kalau kamu ngomong yang lain yang stres. Seperti kata Bilih orang, -orang. pilihannya, kata Ari langsung menderita, orang lain. orang, lain bergembira. <laughs> <laughs> iya, jadi akhirnya udah yang bisa kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Terus syukurlah ada banyak brand yang mau support, let's hmm. Jadi tambah semangat gitu. Dan Sombong amat. Tuh, kan, awas ya. <laughs> Dan sekarang juga merambah dunia kuliner, dari dulu, dari kecil memang cita-citanya gitu Kak Nana. Ah. Karena ibu saya memang pengusaha makanan juga. Okay. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa di rumah isinya orang masak semua itu udah biasa. Nah kali ini kebetulan ada satu somai, punya teman saya juga. Ah. Yang di masa pandemi ini ambruk karena semua mall, semua gerai dia tutup. Akhirnya kita rebranding dengan nama Somai. Yang ngasih nama anakku. Hmm. Kita bikin yang kampung dan lebih murah lah harganya, lebih ekonomis. Dan oh. jualannya benar-benar pure, masih lewat online, hmm. <coughs> masih lewat online, belum ada gerai. Betul, jadi omsetnya berapa? Yang pasti jauh di bawah lobster. Oh. <laughs> Karena ini, kan, ini tengiri, bukan oh, betul, lobster, ya? bukan lobster ya. ya? Uh, nanti ngomong-ngomong, lobster nanti juga uh, aku akan ini ngobrol sama Bu Susi soal lobster. Nanti aku oh, iya. sampai ini ada salam sama. buat Fahri Hamzah. <laughs> <laughs> Uh, mungkin untuk penutup, apa kira-kira kalau ini judul Mata Najwa Gelap Terang? Hmm. Apa gelapnya dan apa terangnya? Dan apa yang bisa kita bawa untuk nanti 2021? Iya, kalau dibilang gelap itu bisa juga gelap. Tapi saya selalu jadi orang itu pribadi yang bersyukur dalam kondisi apapun ya. Dan tidak dari dulu mungkin salah satu kunci keberhasilan seseorang itu saya pelajari adalah tidak pernah menyalahkan sesuatu atau sekeliling kita. Kita kalau diberikan kekuatan pikiran, diberikan keluasan hati itu pasti Tuhan memberikan pelajaran di balik suasana yang berat ini kalau kita nggak malas kalau kita mau cari peluang itu pasti ada sisi terangnya dan terus terang malah pandemi ini membuat banyak hal baru buat saya yang belajar bahwa kamu harus bisa bertahan karena kamu tidak bisa bermodal dengan apa orang sematkan ke itu orang kamu nggak bisa pakai legendmu itu sebagai alat tukar untuk bayar sekolah nggak bisa untuk bayar listrik nggak bisa, untuk bayar beli beras juga nggak bisa. Jadi, hmm. kamu harus fight, kamu harus berusaha dalam bidang apapun. Selama itu halal dan tidak menyerang orang gitu. Mm -hmm. Jadi, sisi uh, terangnya malah itu banyak hal yang terang. Malah, teh Ocha, mm -hmm. kalau buat aku ya gelapnya. Selamat, belum belum belum, belum? belum, 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 belum sombong nih. <laughs> kalau buat aku tuh kayak gelapnya tuh, bagaimanapun harus diakui bahwa kita banyak kehilangan kehilangan mungkin ada ada di antara kita juga yang saudara saudaranya yeah. juga um, apa namanya berpulang karena penyakit ini karena covid gitu uh, banyaknya kesempatan bekerja yang akhirnya tertutup karena hal seperti ini gitu dan um, banyak banyak sekali gelapnya di 2020 kalau malam pun besoknya pasti ada pagi dan ada siang gitu pagi aja cahayanya udah cukup terang sehingga menjelang siang akan semakin terang mudah-mudahan kita juga bisa semakin mengumpulkan semangat berdoa jangan putus-putus e, apa namanya dan semoga kita juga bisa saling sama-sama berpegangan tangan karena menurut aku kalau misalnya kita nggak saling membantu saat ini tuh kita tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Mungkin dikit nambahin. saya di masa pandemi ini merasa lebih spiritual gitu, mm -mm, benar lebih mensyukuri setiap detik kehidupan gitu bahwa kita masih diberi bertahan. Benar tadi banyak saudara kita yang meninggal, teman kita. Nah, kita masih diberikan kehidupan dan juga masih diberikan apa rezeki ya. Itu ya, ya. saya lebih ngerasain itu sih di masa-masa ya. berat ini. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, dan kita akan kembali masih di gelap terang 2020, tetap di mata Najwa. Uh, yang orang biasanya rasa wah, kalau Habib itu biasanya bersorban. Oh, berjubah, kemudian ini, tapi habibnya kok nyentrik pakai sneaker tadi. Saya lihat <laughs> situasi pandemi memaksa semua beradaptasi, tak terkecuali urusan spiritual. Tata cara ibadah dan ritual harus berubah gara-gara wabah. Da'i Islam Cinta sekaligus konten kreator ada Habib Husain Jafar Alhadar. Assalamualaikum Habib Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana. Terima Pak. kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih atas undangannya juga. Saya mau mulai dengan membahas soal sapaan, Habib. Yeah. Yeah. <laughs> Karena ini sapaan yang belakangan rasanya muncul dan familiar di telinga banyak orang. Tapi rasanya mungkin banyak yang belum tahu apa arti sapaan itu, Habib. Iya, sebenarnya itu sapaan yang khusus kepada mereka yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan arti uh, kata diksi Habib sendiri itu kan sesuatu seseorang yang dicintai atau mencintai. Iya, artinya Habib itu mencintai dan dicintai. Itu yang harus uh, digarisbawahi. Mereka bukan hanya dicintai, tapi juga harus mencintai para pecintanya. Bahkan siapa saja. Orang-orang yang tidak cinta kepada dia juga harus dicintai oleh seorang Habib, karena dia harus menjadi uh, teladan. Uh, biasanya, tuh, kalau disapa Habib, ada satu stereotip tertentu yang orang biasanya rasa, "Wah, kalau Habib itu biasanya bersorban, uh, berjubah, kemudian ini, tapi Habibnya kok nyentrik pakai sneaker <laughs> tadi?" Saya lihat, iya, <laughs> <laughs> yeah, uh, sebenarnya ini lebih kepada karena segmentasi dakwah saya adalah anak muda, kan? Hmm. Kemudian, eh, maka pakaiannya, bahasanya, medianya juga disesuaikan dengan anak muda. Saya banyak di YouTube dan di media sosial, dan ini sebenarnya juga belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad eh, menyebut murid-muridnya dan umatnya itu sebagai sahabat, agar tidak ada jarak antara murid dan umatnya dengan nabinya, agar nabi itu menjadi tempat curhat semua masalah para umat dan muridnya. Nah, segmen saya, orang-orang yang pakai sneakers kemudian main media sosial, main YouTube, saya di YouTube juga di media sosial. Pakaiannya juga sebisa mungkin tidak menimbulkan jarak dengan mereka. Sama pakaiannya. Biasanya bahkan saya ini ngomong-ngomong paling islami pakaian <laughs> saya karena tampilnya di TV. Oh gitu ya. Biasanya pakai pakaian islami itu oh karena karena <laughs> apa namanya baju koko begitu. Iya, baju koko. Jadi oh, biasanya <laughs> yang, pakaian yang hoodie, identik gitu. dengan dengan seorang dai Seorang dai. Okay. Dan dan uh, dakwahnya juga di kafe-kafe banyak Mbak Nana. Karena uh, Rata-rata kan anak muda ngumpulnya di sana. Tahun 2020 ini tahun yang menantang untuk semua dari segi keberagamaan kita, begitu. Apa yang paling menantang? Pertama adalah cara berdakwah kita harus berubah. Saya ingat 2018 tempo majalah tempo mengeluarkan laporan tentang ngaji online. Sebagian kecil kiai dan ustadz kita, Habib juga melakukan ngaji online itu saya hukumi masih kayaknya masih mubah di zaman itu masih orang menganggap ya boleh ngaji online 2019 semakin banyak yang ngaji online di bulan ramadan saya melihat kayaknya orang sudah menganggap ini sunnah ngaji online ini karena platform media di sosial sudah tinggi engagementnya di 2020 ini subhanallah kita dipaksa oleh Allah untuk ngaji wajib secara online dengan adanya pandemi ini. Adakah yang dirasa kurang atau tentunya ada yang merasa berbeda karena uh, ketika orang terbiasa melakukan ritual secara fisik bertemu langsung mencium tangan kiai dan sebagainya hal-hal yang tidak bisa dilakukan selama pandemi. Kalau dari segi uh, yang memberikan materi dari segi Habib dari segi Da'inya apa yang dirasa berbeda? Yang dirasa berbeda adalah emosionalnya. Karena ingat bahwa dakwah itu kan tidak hanya bersifat kognitif, tapi afektif. Artinya harus ada bukan hanya transfer knowledge, tapi transfer akhlak juga. Ya, itu bisa dilihat kemudian dan diteladankan melalui lebih akan maksimal kalau kita melakukan pertemuan secara langsung dengan mereka. Tapi hari-hari ini, hari-hari yang berat, uh, banyak orang yang kemudian melihat agama sebagai sumber kenyamanan, sumber uh, sumber rasa aman itu, itu apakah itu juga dirasakan atau malah justru mereka banyak yang berpaling karena merasa marah dengan situasi dan keadaan lebih banyak yang mana kalau habib lihat uh, saya rasa uh, ada dua kecenderungan utama yang pertama ada orang yang melihat agama ini seharusnya memberikan ketenangan tapi kok banyak keributan dihasilkan karena urusan agama kalau dicampur nah, politik biasanya kalau dicampur politik biasanya dan biasanya yang lebih banyak politiknya ketimbang agamanya agamanya hanya jadi pembungkus saja nah Orang-orang yang melihat ini artinya mereka gagal melihat bahwa ini sebenarnya fenomena politik akhirnya menjadi uh, sekuler paling tidak. Mereka Muslim tapi sudah acuh tak acuh kepada agamanya. Kemudian uh, di sisi lain tapi dan ada... pandemi tidak mengubah itu atau malah justru memperkuat keyakinan itu pandemi. Pandemi tidak merubah apapun karena di tengah pandemi juga ada fenomena orang-orang yang memaksakan beribadah berjamaah di awal-awal pandemi padahal itu jelas dilarang oleh Rasul. Nah di sisi lain ada yang semakin semangat beragama. Mbak nah -Nah. Mereka yang kemudian, e, misalnya, memutuskan untuk berhijrah semakin mengenal agama. Dua-duanya, saya rasa, memiliki alasan yang e, bisa dipahami. Maka dari itu, kemudian saya masuk melalui pendekatan Islam cinta. Misalnya, Islam cinta adalah Islam yang beraspek spiritualitas, sehingga bagi yang hijrah ini lanjutan. Setelah hijrah secara ritual, mereka semakin rajin sholat. Ayo, gak hanya hijrah secara ritual, tapi juga secara spiritual dan sosial sehingga kemudian lengkap hijrahnya. Nah, bagi yang sekuler tadi ini juga jawaban bagi mereka karena oh ternyata Islam itu keren ya. Saya berbicara tentang rasionalitas Islam, science dalam Islam. Hmm. Kemudian saya berbicara pada aspek Islam yang sangat intim, yang meneduhkan, yang penuh cinta kasih. Sehingga dua-duanya akhirnya kemudian merasa terwakili suaranya. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Malam. Terima kasih mbak Nana atas undangannya. Tetap di Mata Najwa, Gelap Terang 2020 kembali setelah hmm. yang ini. Pak Prabowo nanti kalau rapat kabinet apa enggak malu ditanya Pak Jokowi? Oh, ditanya gimana misalnya? Mas Bowo, piye iku? Mas Edi kok iso Rentetan politik negeri sepanjang tahun ini kerap mengundang tawa. Tawa perih, tawa pedih, atau tawa bahagia? Menyampaikan pandangan nanti setelah pemerintah baru mabir. Kalau demikian, maka kami, Fraksi Demokrat, menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. kita akan membahasnya bersama uh, pendukung Presiden Joko Widodo, Arief Puyono dan Komika Abdur Arsyad. Selamat malam Mas Arif Selamat malam Mbak. Selamat malam Kak Abdur. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih Masa. sudah hadir. Saya rasanya tidak akan pernah... Uh, masih belum terbiasa begitu menyebut Mas Arief Puyono sebagai pendukung Presiden Jokowi karena muka-mukanya tuh dari awal tuh kan sangat lengket dengan muka-muka pendukung Presiden Prabowo ketika itu calon presiden, presiden <laughs> calon presiden Mbak. iya jadi kemudian sekarang memperkenalkannya sebagai seorang cebong eh maksud saya sebagai seorang pendukung apa pendukung itu kayaknya menggambarkan memang inilah politik di 2020 penuh ketidakpastian penuh berbagai perubahan yang tadinya ya. lawan sekarang jadi kawan yang ya. tadinya suka sekarang jadi tidak suka ya. yang tadinya bilang harus jadi presiden sekarang minta Prabowo mundur dari kabinet kita lihat ya. yang ini dia nggak pernah berkhianat sama negara apa yang dia khianati sama negara wong dia diberhentikan dari militer juga karena mengabdi kepada negara dan ini artinya kalau menjadi pembantu Jokowi akan loyal sepenuh hati. Garis lurus. Pengabdi negara, Mbak, jangan pembantu. Pengabdi negara. Ya sekarang ceritanya begini. Prabowo harus mundur dari kabinetnya Jokowi. Kalau memang dia seorang samurai atau seorang satria. Mundur Pak Prabowo dari kabinet dan minta maaf kepada rakyat bahwa kita telah gagal kita susun kembali barisan kita dengan orang-orang yang bersih dengan orang-orang yang punya integritas yang mau mati demi merah putih luar biasa mas Arif <laughs> masih di meja ini juga waktu itu bilang ya, kalau Mbak. Pak Prabowo menjadi menteri akan setia tapi sekarang nyuruh mundur. Inilah contoh betapa inkonsistensinya politisi politisi kita, Mas Arief. Bagaimana? Kalau kemudian dibilang wah ini nih contoh politisi nih yang kerap berubah-ubah, memang di politik itu nggak ada kawan nggak Saya ada kawan. rasa tidak berubah-ubah ya. Tetapi saya masih sebagai anggota Partai Gerindra, saya menyarankan kepada Prabowo ya dengan adanya kejadian tangkap tangan terhadap Edi Prabowo ini sebuah tamparan dan ini sebuah Kritik-autokritik kritik yang harus uh. kita lakukan di partai, ya salah satunya Prabowo memang harus mundur. Uh, ini bukan Dan, karena sekarang Mas Arief nggak lagi dapat jabatan di partai Gerindra? enggak Mbak. Kan udah nggak jadi Wakil Ketua Umum? Nggak, bagaimana mau jadi Wakil Ketua Umum? Orang Kongres aja nggak diundang, Mbak. Nggak diundang? Bahkan nggak diundang? berarti Nggak diundang. Uh, berarti betul-betul sudah jadi outsider nih Arief Puyono? Belum dipecat aja. Oh. Belum, belum. Nunggu, nunggu pemecatan, nunggu pemecatan, nunggu pemecatan dari Prabowo. Karena apalagi sekarang sudah minta Pak Prabowo mundur, Mungkin ya? harus lagi karena diminta. gini: kenapa saya meminta dia mundur? Ya, pertama, ya kan tahu di media massa dimanapun yang mendapatkan izin ekspor, benur lobster itu kan orang Gerindra paling banyak. Nah, harusnya kan Pak Prabowo menegur hmm. kalau dia ingin mengabdi benar dengan Pak Jokowi. Dan mengikuti kata Pak Jokowi jangan korupsi, ya kan? Lah dia harus bisa dong memberesi barisan partainya, ya kan? Artinya partai Mas Arief juga partai saya sendiri ya. Nah. Artinya dia gagal. Nah kalau gagal ya jalan terakhir ya harus mundur. Gitu ya. Sekarang kan dia malu ini... loh ya, istilahnya dengan kita cuma punya dua menteri yang satu kena KPK. Nah, Pak Prabowo nanti kalau rapat kabinet apa enggak malu ditanya Pak Jokowi? Oh, ditanya gimana misalnya? Mas Bowo, piye iku? Mas Edi, Koi Songono. Lah oh. kan malu mbak. Kalau saya sih malu. Kira-kira oh, jawabnya apa Pak Prabowo? Anda kan mengenal Pak Prabowo. Pasti enggak bisa jawab. Oh gitu? Oh, gitu. <laughs> Pasti enggak bisa jawab. Tahun ini, tahun 2020, tahun uh, penuh cobaan ini adalah ketika uh, anggota dewan atau wakil rakyat kekeh bersama pemerintah menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja. drama drama tahun ini salah satunya undang-undang ya, eh, iya. cipta kerja ya termasuk naskahnya yang berubah-ubah revisian terus lebih parah dari skripsi revisinya yang saya tidak 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 habis pikir itu bapak-bapak di DPR itu setiap kali ada perubahan apa gitu yang setelah disahkan itu ya kemudian kasih komentar di ini diliput sama wartawan dan segala macam mereka itu seolah-olah berpikir bahwa apapun yang akan kita katakan, rakyat akan percaya gitu. Seolah-olah kayak kita tuh nggak bisa mikir. <tuh> Maksudnya, Pak kami itu juga dulu nyusun skripsi juga biasa bohong-bohongin dosen. Kami tahu itu. <tuh> Jadi udah apal, gaya-gaya bohongnya so, iya. <tuh> bisa dibaca gitu ya. Yang kita habis ujian skripsi, dikasih itu catatan-catatannya nanti direvisi ya iya pak siap seminggu lagi kumpulkan ke perpustakaan itu kita kumpulkan waktu minta tanda tangan kadang-kadang kita lupa lupa revisi gitu jadi maksudnya bapak yang di DPR itu jujur aja sebenarnya apa sih yang di situ itu yang ketika disahkan ketika uh, di mata Najwa waktu ditanyakan dari lembar yang dipegang sama fraksi PKS bahkan beda dengan lem, jumlah lembar yang dipegang sama fraksi yang lain itu Bagaimana cara koordinasinya di dalam satu gedung itu gitu. dan penjelasannya itu seolah-olah rakyat akan menerima bulat-bulat iya, seolah saja. Seolah-olah gitu. kita ini bodoh semua gitu. Ya ampun, saya mikir kayak. Jadi dalam hati Mas Arief masih masih ada keinginan atau harapan <tuk> untuk menjadi pejabat publik atau dapat jabatan. <tuk> terserah yang maha kuasa, Mbak. ya itu iya. juga gaya politisi <tuk> tuh untuk padahal bukan terserah <tuk> emang gua kepengen gitu. Enggak, <tuk> kan? enggak, enggak, Yang lucu itu adalah ketika ada menteri ditangkap KPK, tapi rasa-rasanya ya, kenapa setiap kali tertangkap ada pejabat yang ditangkap atau ada orang yang ditangkap itu selalu kemudian e, terlihat uang suapnya itu atau uang kejahatannya itu dibelikan barang-barang yang mahal-mahal seperti ini misalnya. Ya, kok suka banget beli barang mahal menghabiskan uang korupsi atau dengan uang suapnya itu beli barang kira-kira analisa Anda tuh sebagai politisi senior Karena kenapa gini, barang barang mahal ini ya, saya juga heran ya banyak politisi atau pejabat negara menggunakan duit hasil korupsi ya untuk beli barang mewah sampai hari ini saya belum mendapatkan jawabannya hmm. sebenarnya kayak misalnya seorang Edi Prabowo atau yang lainnya ya dia beli jam mahal misalnya Rolex atau untuk apa dia bergaulnya sama siapa, uh. gitu kan? Kan dia kalau jadi menteri, misalnya menteri KKP, kan bergaulnya sama nelayan. Nggak cocok pakai jam roll? Nggak cocok, uh. pakai tas tumi yang nggak cocok. Nelayan bawanya jaring sama tas dari apa itu uh, renda-rendaan, kan? Nggak uh. cocok. Jadi Prabowo aja nggak pakai jam mahal. Coba lihat tuh kan. Apa jamnya Pak Prabowo? nggak pakai jam dia. nggak oh, pakai jam, Masa sepatunya. Saya enggak pakai jam, memang saya enggak suka pakai jam. Kenapa? Karena udah ada handphone. Oh, Jadi, saya menggunakan sebuah teknologi itu. Ya, memang ada gunanya, ada manfaatnya, ah, tapi handphonenya mahal. Handphone Mas Arief enggak? Xiaomi oh, nyebut merek lagi. <laughs> Xiaomi, handphone Cina. Jadi, barang-barang termahal yang Mas Arief punya apa? Xiaomi aja ini. Ah, itu, itu kan HP. Kalau HP. yang lain-lain. Gak ada ya, saya gak suka barang-barang kayak jam gitu ya. Karena kalau saya pakai jam tuh... Jadi kira-kira kenapa itu politisi atau pejabat... Ya mau pamer lah, mau merasa seperti high class. Yes. ya Tapi dia tidak mengingat latar belakang dia. Atau dia tidak mengingat bahwa dia diberikan kekuasaan. Baik di DPR atau di kementerian itu asalnya dari rakyat. Kalau rakyat gak milih kan dia gak duduk jadi menteri atau jadi DPR RI. Atau jadi presiden kan. Mas Arief kalau tiba-tiba dapat uang segepok nih, uang banyak. Mas Arief mau beliin barang paling mahalnya apa kira-kira? Saya tabung aja mbak sama saya kasih beras ke orang-orang miskin. Oh yes. Jangan yang pencitraan, salah -salah. politisi tuh kalau ya. pencitraan. Saya nggak pernah pencitraan, hmm? saya nggak pernah pencitraan. Saya boleh tanya deh sama teman-teman saya. Saya kalau punya duit pasti saya bagi-bagi ke teman-teman. Gitu. Tapi ada dong yang kepengen dibeli sepeda, sepeda Brompton gitu atau? Oh iya kemarin saya punya duit, saya beli motor air bekas tuh. Oh yes. Bukan motor kayak gitu. Hmm. Karena mengingat SMA itu waktu SMA saya nggak bisa beli. Apa kira-kira Dur? Kenapa sih kok ngabisin duitnya pakai itu untuk cuci uang mungkin ya? Karena duitnya udah kebanyakan jadi dicucinya lewat cara beli barang-barang mewah gitu kali ya. Saya juga kurang tahu sih kenapa ya. Kalau saya ya, Pak ya, kalau saya nah. punya uang banyak begitu mending beli tanah gitu. <laughs> Tuan tanah, tanah ternyata. Wah, tanah kapling tuh mahal-mahal sekarang mau bikin rumah aja mahalnya minta ampun. Mendingan beli tanah gitu. Maksudnya semakin hari kan semakin tinggi ya kalau barang-barang mobilnya mewah sekarang lima tahun lagi mungkin harganya turun. Tapi Sebenarnya saya juga apa ya tidak mengerti juga maksudnya kalau punya barang mewah itu kadang kalau ketemu rakyat tuh rakyat itu tidak tahu Rolex itu mewah atau apa Betul. gitu. Itu kan dia punya di kalangan sendiri yang wow kalau kita, orang lihat kayaknya keren gitu. Tapi kalau eh. ke Rakyat itu mah Rolex mah dipikirnya ah ini mah jam jam dua puluh ribu kayaknya. Nanti kalau saya bedanya pakai Rolex, pakai Rolex tapi Rolex pasti yang seratus ribu di pasar baru kan banyak. Kalau saya pakai pasti orang-orang akan bilang Pak Arif pakai Rolex asli. Karena yang pakai jabatannya, oh, ya kan. Emang jabatan Mas Arief apa? Ya misalnya jadi menteri atau oh, jadi kalau apa, gitu jadi... kan? di presiden oh. kan saya pakai aja Rolex. Padahal Rolex Hongkong, oh. Rolex palsu gitu kan? 200 Rolex, presiden pakai Rolex. Oh. <laughs> Orang jadi, gak ada yang tahu itu palsu. Jadi dalam hati Mas Arief masih masih ada keinginan atau harapan untuk <laughs> menjadi pejabat publik atau dapat jabatan terserah yang maha kuasa mbak. Cie, itu iya, itu juga gaya politisi tuh Padahal <laughs> bukan terserah, emang gue kepengen gitu. Enggak, kan. enggak, enggak, terserah yang maha kuasa. Dik, <laughs> Pak Jokowi kalau dia percaya? Oh tuh. <laughs> kalau nggak percaya? Terserah ya, Pak oh Jokowi mudah. berarti ini. Ya, kan? Berarti pol, ini ngarep, pol, ngarep ngarep Politisi kalau belum ada jabatan tuh mulutnya penuh dengan kata-kata Tuhan memang. Gitu ya. Begitu kalau jadi, jadi uh, begitu kalau punya jabatan jadi Tuhan. Tapi catat saya Abdul, catat saya, saya C tidak akan pernah berubah. Catat ya Pak ya. Catat. Ya, saya catat malam ini He -he. tidak akan pernah berubah ya tidak akan pernah berubah Oke, okay, oke. Okay. Saya mau kembali ke topik malam ini judul mata najwa malam ini. Kalau teman-teman bisa lihat gelap terang 2020. Jadi saya mau tanya nih uh, apa gelapnya dan apa terangnya tahun ini dan kira-kira tahun depan uh, akan lebih banyak sisi gelapnya atau bagaimana kita bisa memastikan sisi terangnya bisa lebih kencang? Silakan mas Arief Ya muda mudah-mudahan 2000 <tuh> Dua satu ya Indonesia mendapatkan jalan yang terang, yaitu kan COVID ini kan sebenarnya sudah menghancurkan semua tatanan ekonomi Indonesia dan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hmm. Ya artinya inilah kegelapan. Dan bagaimana nih Pak Jokowi ini? Tahun ini tidak ada sisi terang sama sekali menurut Mas Arief? Gelap Mbak, semua gelap. <gak> Nggak ada terangnya sedikit? Ya gelapnya kan gini, rakyat di PHK banyak, ya kan orang kehilangan usaha, ya kan perusahaan tutup ya kan terus yang kena covid makin banyak hmm. yang mati banyak ya kan pendapatan negara turun itu semua gelap sama, itu dalam catatan ekonomi menurut saya gelap dan ad, tidak ada ke sinar sama sekali di tahun ini memang mulai terlihat ya di akhir-akhir tahun ini mulai terlihat ya artinya okay. mudah-mudahan uh, dengan titik suatu titik terang yang kecil sekali Pak Jokowi bisa menerangi terus di 2021. Abdur bagaimana gelapnya apa dan masa nggak ada terangnya Mas Arief ini terlalu pesimis katanya terangnya cuma sedikit. Gitu. Tapi begitu ya. ya kalau gelap sih kalau saya gelapnya itu karena hampir sepanjang tahun tidak ada panggung stand up tidak oh? ada sama sekali karena pekerjaan kami adalah pekerjaan yang berharap dari kerumunan ketika kerumunan itu tidak ada maka pekerjaan juga tidak ada. Ya, ada tapi tidak stand up gitu. Ya, itu itu agak suram sih ya sepanjang tahun ini bertahan dengan uh, segala kondisi pekerjaan dan penghasilan, yang, yang, ada, penghasilan yang... yang ada gitu. Mm -hmm. Kalau terangnya saya sih KPK tangkap Pak di kemarin sih terang sih itu. Terang itu. Jadi, <laughs> karena <laughs> saya, saya saya tidak tahu ini. Jadi gelap apa. bagi orang lain, terang untuk kamu. iya. Ya, ya, ya. <laughs> saya tidak tahu, cuman kalau dari saya itu saya cukup senang gitu. Saya cukup senang karena saya berharap mudah-mudahan <laughs> saya bukan saya bukan analis cuman kayaknya mudah-mudahan itu ada terjadi konflik di dalam Gerindra sehingga Gerindra menjadi oposisi lagi. Uh. Karena menurut saya Omnibus Law itu bisa terjadi karena PKS sendirian. Oposisi kita tidak terlalu kuat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penangkapan Pak Edi Prabowo ini gerindra akhirnya eh, kayaknya kita ini kemudian demokrat akhirnya ikut akhirnya biar oposisi kita kuat. Bukan berarti melemahkan Pak Jokowi, bukan. Artinya biar pemerintah ini kuat seperti zaman Pak SBY dengan PDIP kan kuat di oposisinya. Jadi kayaknya enak gitu kita lihat ya. Penyeimbangnya ada. Iya, betul. Penyeimbangnya ada. Betul, betul. Mungkinkah itu? Kalau makanya kan saya bilang Prabowo suruh mundur. Oh, tapi kembali lagi ke oposisi. Itu. Gitu tapi tidak jadi oposisi catatannya. Oke, okay. yang jelas memang tahun 2020 penuh drama. Uh, politiknya drama, politisinya main drama, rakyatnya jadi korban nonton drama. <laughs> Terima kasih sudah hadir Makasih, di Mata Najwa malam hari ini. Semoga oh. sehat terus. Yang pegang kuasa itu rat di di pemerintah saat sekarang majority adalah orang-orang tambang. Sosok yang satu ini kerap menjadi perbincangan publik di tahun 2020. Meski tak lagi menjabat, ia tetap menarik perhatian. Dan sudah hadir di Mata Najwa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti. Selamat malam, Ibu Susi sayang. Selamat malam, apa kabar Najwa, darling, how are you? Kabar baik, Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Ini masih di Pangandaran terus ini? Ya, kadang sebulan sekali dari mulai bulan Juli sih ke Jakarta, sebulan sekali kira-kira. Tapi menghabiskan waktu Barut. selama setahun ini 3 lebih kali, banyak? Tiga kali, empat kali. Baru empat kali selama setahun, baru empat kali ke ibu kota lagi. Ya, apa biasanya kegiatan-kegiatan ya, kegiatan selama pandemi ini didominasi? Apa ibu Susi ke laut? Putri duyung selalu harus dekat-dekat laut. Ya, selama PSBB itu the best time untuk pergi ke laut, bersih sekali Najwa. Ay. Tidak ada wisatawan, tidak ada sampah. Jadi pantainya bagus. Jadi kita tiap hari ke laut. Karena Pangandaran kita mulai lockdown itu tanggal 15 Maret sudah close. Mm. Daerah lain belum. Saya bilang kamu tutup sama Bupati. Kalau tidak cilaka kita. Untungnya Bupati adik kelas saya jadi nurut tutup 15 Maret. Kalau tidak ditutup saya tenggelamkan di Pangandaran. Mungkin Bu Susi bilang gitu. <laughs> <laughs> Gua turunin kamu jadi bupati. <laughs> Semua pasti takut kalau sudah Bu Susi yang bilang. Ibu Susi malam ini Mata Najwa kita ingin refleksi karena ini akhir tahun dan rasanya Oke. tahun ini ada banyak sekali hal yang kita lalui. Judul Mata Najwa malam ini Ibu Gelap Terang 2020. Karena saya ingin tahu di mata Ibu Susi apa gelapnya dan seberapa terangnya tahun ini untuk anda Ibu. Ah, uh, company wise yang kita miliki Susi Air it's really bad very dark. Transportation udara adalah salah satu yang sangat besar terkena dampak. Kita hampir empat bulan tidak terbang. Nah, saya tinggal selama lima tahun. Banyak hal terjadi, banyak hal tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, banyak harus diberesin. Jadi kita seperti setback ke 10 tahun yang lalu. Hmm. Ya akhirnya saya berusaha banyak menikmati waktu keluarga dan self reflection. That is very important. Hmm. Itu yang menarik ibu dan self reflection, saya itu... merefleksi diri. Apa adakah hal-hal yang kemudian ternyata Ibu Susi baru sadari, dan itu bisa disadari karena akhirnya bisa slowing down. Tadi kan Ibu katakan sebetulnya workaholic, tapi pandemi ini memaksa untuk yes. banyak berdiam diri dan refleksi apa yang baru dari Susi, yang bahkan Susi sendiri baru ketahui saat ini. Eh, uh, menikmati hari-hari, jadi it's masak lagi buat anak-anak, lalu mulai bikin rencana kebun, mulai bikin just all around the house mulai beres-beres gudang something that I never do for mungkin 35 tahun tidak pernah dikerjain Najwa dan saya makin percaya bahwa manusia memang ya kita boleh berencana tapi di end of the day Tuhan yang menentukan dan kita hanya bisa menyesuaikan dengan itu kita bekerja kita berencana to the best we can Bu Susi, um, yang jelas sekarang ketika tidak lagi ada di pemerintahan, saya ingin tahu, adakah terkadang terselip rasa gemas ketika melihat ada kebijakan tertentu yang diambil atau ada keputusan-keputusan yang diambil? Ngaku deh, Bu Susi, kadang suka masih gemas nggak? Sebagai orang lingkungan, ya tentu gemas saya gemas karena. Saya dari dulu bukan cuma tentang laut, saya menentang troll, menentang illegal fishing, menentang destructive fishing. Itu dari zaman dulu, tapi kalau seperti bibit lobster, saya baru tahu setelah jadi menteri bahwa lobster itu hilang karena bibitnya diambilin gitu loh. Hmm. Makanya saya buat larangan, tapi sekarang di los. It, it, spesifik soal itu, Bu Susi, berbagai kebijakan yang anda ambil saat anda menjadi menteri dan kemudian dianulir oleh menteri pengganti anda, soal yang paling heboh tentunya uh, yang tadi anda sebutkan soal benih lobster. Uh, tapi anda tidak pernah ragu untuk menunjukkan ketidaksetujuan anda, Bu Susi dan dan uh, tetap lantang bicara walaupun kemudian banyak tudingan yang bilang wah ini karena nggak rela nih sudah tidak ada pejabatan dan sebagainya tapi anda tidak pernah lagu tidak setuju dari awal ya tidak setuju sampaikan saja tidak pernah tidak pernah ada rasa ragu untuk untuk melakukan itu bu susi Najwa, saya bekerja di perikanan sebagai pembeli ikan 30 tahun. Saya ingat bagaimana lobster dulu satu hari di Pangandaran 2 ton, 3 ton, 4 ton. Tahun 2000 nyari 100 kilo tidak ada. 200 kilo tidak ada. Sekarang musim pun tinggal 50 kilo nyari yang besar buat makan tuh susah. Nah, saya baru tahu bahwa itu diperdagangkan setelah saya jadi menteri. So I want to do something kasihan nelayan lobster itu yang bikin nelayan kaya bukan bibitnya lobster besarnya hmm. karena pengambilannya bisa sustain jadi ya yeah, I want to do something for that Dan eh ke sekarang yeah. ya mau teriak pun tidak ada yang dengar I, I don't have power so <laughs> tapi at least saya sharing logika bahwa Hasil perikanan laut, mau udang, ikan, lobster, apapun, kecuali minyak dan gas, itu adalah renewable resources. Mm. Renewable resources itu, kalau kita jaga, akan banyak dan terus ada untuk sekarang dan masa yang akan datang, untuk kita dan anak cucu kita. Tetapi kalau diatur, dikelola dengan sistem cara tambang, persoalannya sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Masa karena Ibu semua Susi yang tidak didengar? Bu, Bu Susi, masa sih Ibu ya, Susi merasa ini, tidak didengar? Mantan Menteri yang bicara namba, dan kebijakannya pernah diambil, Ibu Susi merasa tidak pegang, didengar? Yang pegang kuasa itu Radit di pemerintah saat sekarang, majority adalah orang-orang tambang. Kalau orang tambang itu ya gali keruk sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Nah tambang itu tapi kan akan habis. Kalau ikan hasil laut dikelolanya seperti tambang, Ya habis. Mm. Tapi kan bodoh. Itu kan renewable resources. Masa mau dikelola dengan cara meng, apa, mengekstrasi, mengeksploitasi kayak tambang. Mm. Kalau tambang kan fosil. Dikeruk habis. Mm. Kalau ikan udang itu kan hidup. They have capacity and capability to replenish. To multiply. Yeah. Selama yang memegang Polisi itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang bukan dikelola. Apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Bu Susi, saya ingin yes. tahu jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku, tapi ya kaget tidak? You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun saya ya tidak mau. Hmm. Jadi sejak dulu pun sudah 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 ada upaya mempengaruhi, membujuk untuk mengubah kebijakan spesifiknya soal benih lobster itu, Bu. Sudah ada tawaran-tawaran sampai Oh enggak. Lebarnya. General ya illegal fishing kapal asing dan lain sebagainya. Tapi kalau benih lobster It's tidak many pernah many ada people. upaya karena tahu Bu Susi pasti menolak. Jadi tidak pernah ada yang dekat-dekat soal itu. Tidak ada. Tangkepin kan sama saya. Tangkep buang. Tapi belakangan ada cerita katanya saya mengangkut benih lobster pakai pesawat saya. Saya juga selundupin katanya begitu. Saya jawab di Twitter. Ya memang saya angkut karena kadang-kadang mau bawa ke tempat pembuangan. Untuk dilepas liarkan susah. Ya saya kasih pesawat saya. Saya pakai untuk dilepas ke laut. Hmm. Dipikirnya saya jual. Dan itu mungkin yang disebarluaskan juga sama mereka cerita itu. Bu Susi bilang Bu Susi kaget, tapi ada tidak Bu dalam hati? Tuh kan, gua kata juga apa? Tidak kaget. Ibu ada nggak Bu? Pasti gitu. Tidak tuh kan, kaget. gua kata juga apa tuh? Pasti kena tuh. Ada nggak Bu perasaan-perasaan gitu? Ya tidak ada, saya tidak mau komen. Saya ikut berduka dengan. Karena memang. Uh -huh. Tapi saya pikir, saya kadang-kadang berpikir ini permainan antara grup mafia lawan mafia. Mafia lawan mafia dalam arti apa nih bu? Kalau dalam konteksnya benih lobster ini ada mafia yang bermain tapi melawan mafia yang lain saling menjatuhkan begitu Susi? The old player does doesn't like the new game mungkin saja saya pikir tapi tadi saya tidak tahu. No comment, Najwa. Move, move to another. Enggak ini karena karena menarik bu, begitu berita penangkapan itu rame, membusu Susi muncul di mana-mana. Ada ibu Susi yang lagi duduk di atas uh, perahu sambil minum kopi. Ada yang ada yang pokoknya macam-macam. Foto 2007. Semua. <laughs> Bagaimana ibu? itu foto dari tahun 2009 atau 2000? Iya, iya saya tahu itu foto lama, tapi rasanya pas sekali foto itu dikeluarkan. Ya itu a... no comment, Najwa. <laughs> semua dibereskan jadi benar. Tapi yang jelas ibu-ibu kaget. Tapi ibu, ibu kaget sedikit atau kaget sekali? Saya tidak kaget. Oh tadi katanya kaget, sebetulnya tidak kaget ini? Enggak, tidak kaget, tidak kaget. Tidak kaget, sudah menduga bau baunya sudah ada. tidak aja ya itu it's 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 there. The game is always there. Ini permainan lama. It's hmm. it's the way. And I I was fighting for that for five years, but I failed, you know. So. Hmm, hmm. Ibu Susi, berbagai kebijakan yang Ibu ambil ketika Ibu menjabat, dan sekarang Ibu harus lihat kebijakan-kebijakan itu tidak lagi dilakukan. Itu membuat Ibu merasa, "Apa ya, Bu? Merasa uh, sia-siakah pekerjaan selama ini?" "Eh, uh, sometimes ya, yeah. tapi saya berpikir lagi, ya, yeah, I have tried my best. I cry sometimes, that's it. Cannot do anything." the people insisting the, the, the people who has power who in charge it insists you cannot do anything i see it now how the public policy is it can be just anything when you had power and that's sad but inside of me i still a believer for nature for, for nature power And it's resilient. Hmm. Jadi kalau kita bilang, uh, uh, ya yeah, one day the nature will give you back. One day, one day. One day. Bu Susi, saya harus tanya ini. And saya harus saya harus tanya ini, Bu Susi, soal uh, menteri pengganti uh, Edi Prabowo. No comment. <laughs> Belum selesai pertanyaannya langsung no comment. You mesti omong itu sama Pak Presiden. You wawancara Pak Presiden. <laughs> Saya hanya it's ingin minta saran. Presiden prerogatif right. Ha Hak prerogatif. Tapi boleh dong memberi yeah, saran khusus sih. Uh, not a person, not one million people can say something and will be guaranteed done by the president. It's it's hundred percent president rights. Mm -hmm. He can choose anybody. Siapa, siapa sos, sosok yang tepat seperti apa, Bu Susi? Sosok yang tepat ya yang menghargai bahwa net resources itu adalah yang renewable harus dijaga. Harus mengerti itu, keseimbangan antara bisnis dan yeah. dan keberlanjutan. Kalau suara Kita net akan komit kepada SDJ dan segala macamnya. Hmm, hmm. Kalau suara netizen green ekonomi Pak Presiden sudah sudah bicara green ekonomi. Saya berharap laut dianggap tidak biru tapi green. Supaya dijaga. Supaya dijaga. Bu Susi saya harus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali uh, mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu yaitu Susi Pujastuti saya hanya menyambung, saya penyambung As lidah I netizen now, ini, Bu. Saya hanya tidak menyambungkan lidah. Tidak bisa membuat seorang seorang satu juta netizen, sepuluh juta netizen. <laughs> it's nothing to the prerogative presiden punya right. So, no comment. No comment. Tapi kalau misalnya diminta, apakah masih mau, Ibu. Saya appreciate netizen, so thank you if they see my work, thank you very much. But don't expect that. Kalau diminta I, kalau I diminta speak. masih mau Ibu? Possible. I don't want to speculate. <laughs> Oke. Okay. Yang jelas saat ini uh, Bu Susi walaupun sudah tidak menjabat tapi masih berapi-api dan masih menunjukkan perjuangannya sejak dulu bahkan sebelum menjadi menteri, this is something yang memang uh, sudah dipercaya dan dilakukan sejak dulu bahkan sebelum punya jabatan apapun. Ya saya cinta laut, Najwa. Saya laut is is my life, my energy, my my freedom, my passion. Everything is ocean. Bu Susi boleh saya minta penutup bu uh, apa yang karena kita menjelang 2021 apa harapan terbesar ibu untuk tahun menjelang nanti ibu? Ya saya berharap Pandemik ini bisa ditangani dengan lebih bijak dan lebih realistis. Saya berharap masyarakat juga lebih bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul dari pandemik ini. Nah, saya berharap pemerintah membantu masyarakat memastikan bahwa itu tertangani dengan serius, bijaksana, dan baik. Nah, kemudian ya, kita meningkatkan konsolidasi kekuatan power domestik. Produksi perdagangan jadi manfaatkan kelambanan logistik global untuk memperkuat produksi dalam negeri. Jadi kita semua berbisnis sendiri sajalah gitu, domestic power. Jadi ya harus bisa dimanfaatkan untuk supaya kita kuat Pandemik selesai, Indonesia tidak tidak apa tidak kolaps gitu. Ya. Itu saja yang bisa. Saya Waktunya tanggung. untuk menghimpun tenaga dari dalam dan ke dalam untuk maju lebih kuat lagi, Amin Insya Allah. Ibu Susi ya. Pudjastuti, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk ibu keluarga. sama sama sekolarnya. Ya, thank you Najwa. Bye-bye. Sampai ketemu ibu. Tahun 2020 akan dikenang dengan sangat berbeda. Dunia akan mencatat sebagai warsa yang luar biasa. Pandemi menyebar hingga setiap sudut bumi menumbangkan jiwa-jiwa secara tak terperi. Membuat banyak rencana dan agenda buyar dan berantakan lantak oleh virus yang masih belum sepenuhnya terjelaskan. Kemanusiaan diuji hingga batas-batas yang terjauh, solidaritas diteguhkan bersama cemas yang memiuh. Sayang politik mempersulit usaha menerjang badai. Kebencian kadung mengancam kita untuk terburai. Apalagi para elit masih juga menyusupkan agenda, memaksa warga bertahan di tengah keluh dan bencana. Pelajaran tentang pentingnya merawat biduk persaudaraan. Tak ada yang lebih fana dari perebutan kekuasaan. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku dulu terpendamku menyala dalam hayatku duka padamu duka padaku saling lebur menghalau awan mendung